Sekarang jam 4.50 waktu Kathmandu, waktu Nepal. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan. Kita hari ini akan terbang ke Lukla. Jadi diperkirakan dari Kathmandu ke Lukla itu sekitar 50 menit pakai Twin Otter. Kita lanjutkan perjalanan. Alenia, a journey to Nepal. Kita baru sampai di bandara ini. Itu rombongan peserta betulan. Kalau kita peserta happy. Jadi setelah menunggu hampir menunggu pas 8 jam. Ternyata weather-nya belum terbuka juga, masih tertutup kabut di Lukla, jadi kita tidak jadi berangkat hari ini. Kita kembali ke hotel untuk beristirahat lagi. Seharusnya pesawat kami jam 6 pagi, tapi sampai sekarang jam 2 siang waktu Kathmandu, akhirnya dapat kabar cancel. Mudah-mudahan besok cuacanya baik, jadi kita bisa melanjutkan perjalanan. Tetap semangat! Selamat pagi lagi. Ini hari kedua kami di Kathmandu. Seharusnya seperti kita tahu kemarin, harusnya kita sudah berangkat ke Lukla, dan hari ini seharusnya kita dapat dari Pakdim menuju Namsi Pasar. Tapi karena cuaca kemarin buruk, awan tutup, jadi kita tidak bisa sampai ke Lukla. Jadi baru hari ini kita berangkat dan langsung menuju Namsi Pasar. Pakai apa ya, kita lihat aja, yang penting kan sampai, ya kan? Semoga hari ini cuacanya baik, cuaca bersahabat dan cerah, jadi kita bisa sampai di Namsi. Pasti. Kita berdoa sama-sama dengan agama Muslim. Oke, Alenia, journey to Nepal. Terlambat satu hari. Ya. Jadi sekarang kita akan langsung ke Namsi Pasar. Jadi kita Lukla, Pakdim kita lewati dulu. Nanti kembali baru kita lewat Lukla dan Pakdim. Supaya tetap bisa on schedule. On schedule, karena ya maklumlah waktu terbatas. Sekarang jam 7 dan inilah kendaraan yang akan membawa kita ke Namsi Pasar. Akhirnya kita tiba di Namsi di ketinggian 3.400. Kalau di sini 405, tapi 3.440 biasanya dipakai begitu. Yeay! Selamat datang. Luar biasa. Akhirnya kita sampai juga di sini. Kita sampai juga. Salah satu favorit destinasi kami, dan tentunya
masih banyak lagi tempat-tempat indah yang akan kita lihat bersama. Terima kasih sudah membawa saya. Oh, terima kasih juga. Ke Nepal. Aduh. Ini di belakang kita adalah Himalaya Range. Salah satunya di belakang sana adalah puncak tertinggi di dunia yang luar biasa itu, Everest. Impian banyak orang. Khasnya di sini namanya Zola. Jadi kalau di Papua ada Noken, di NTT tas tenun, di NTT ada tas tenun, di Nepal ada Zola. Ini di Namche. Namche. Cantik kan? Jadi hari ini kita melakukan perjalanan yang cukup cepat, bukan jauh tapi cepat, karena akhirnya setelah kemarin kita tidak bisa berangkat karena cuaca buruk, hari ini kita memutuskan untuk memakai helikopter dan langsung menuju Namche Basa. Ya, karena kemarin waktu kita sudah terbuang satu hari ya. Betul. Besok kita akan ke Everest View. Wow. Hotel. Itu merupakan salah satu hotel yang tertinggi. Besok kita lihat. Dan dari Hotel Everest View itu kita bisa lihat Gunung Everest kah? Oh, pasti. Ikuti terus perjalanan kami yang beda dari biasanya. Alenia, a journey to Nepal. Akhirnya kita sampai di Hotel Namche. Di sinilah kita akan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju. Kita mau lihat di Everest View. Jadi ini tempat tinggal kita di Namche. Nama hotelnya Hotel Namche. Tempatnya Namche Basar, hotelnya Namche. Jadi ada banyak sekali hotel. Ini kamar kami. Mari. Enak kan? Lagi beres-beres ini. Kamar masih seperti kapal pecah. Inilah kamar kami, tempat tidur kami di Namche Bazaar. Ini ada pemanasnya. Ya, tempat tidurnya ada pemanasnya. Jadi kalau cuaca dingin malam hari. Suhu sekarang 9 derajat. Saya dipanaskan tempat tidurnya. Kalau begitu, sekarang tolong keluar dulu. Saya mau bobo. Kami mau berduaan, ya? Silakan. Baru selesai makan malam, makan malam yang nikmat sekali. Kita makan sup dengan roti ya. Ini rotinya? Roti gandum.
dengan sup. Malam nggak boleh banyak-banyak makan supaya ringan kaki. Jalan terus. Jadi kalau sedikit makan, saya sekali jalan bisa terbang. Besok kita bangun pagi, setelah sarapan kita jalan lagi, lanjut ke Everest. Jadi sudah bisa merasakan lah kalau segitu tak? Dinginnya seperti apa tak? Tapi katanya besok-besok masih ada yang lebih dingin lagi. Oke, lanjut. Selamat istirahat. Akhirnya a journey to the Love. Terima kasih. Mama touché. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini hari kedua kami di Namche Bazaar. Sekarang kita mau breakfast di Hotel Namche. Luar biasa breakfastnya. Ada omelet, ada baked beans, ada baked potato. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Surprise, terima kasih untuk hadiah ulang tahun yang terindah, luar biasa, di tempat yang indah. God bless you, God bless you. Selalu, selalu, sama-sama. Amin, amin.